oleh wali itu setiap hari Minggu itu dua kali saya berkhotbah. Berarti dua khotbah yang saya ciptakan dalam hari itu. Saya menganalisis kalau kekuasaan Allah itu tidak sama dengan kekuasaan manusia. Kalau manusia bukan maha tetapi berkuasa. Kalau Allah bukan berkuasa tetapi maha kuasa. Artinya satu, tunggal, single. Berarti kalau ada lebih daripada itu, ciptaannya. Jadi keyakinan saya, Tuhan pencipta langit dan bumi itu adalah satu. Mungkin karena ada bibit sedikit, karena bapak saya adalah muslim, ibu saya katolik. Tetapi saya ngambil jalur lain, yaitu aliran Pantekosta yang kritis di dalam teologi. Lalu bagaimana saya itu bisa masuk agama muslim? Karena saya harus tinggalkan kependetaan saya, jabatan saya tinggalkan kehormatan saya, intelektual saya tinggalkan aset masa depan saya, pusing pikiran saya mau bagaimana? Tinggal saya di pastori, kalau saya masuk muslim, saya tinggal di mana? Apa yang saya makan? Bingung saya. Kalau saya ke pasar, saya harus bawa uang. Tapi kalau ke gereja atau ke masjid, harus bawa iman. Kalau ke pasar bawa iman, dibilang orang gila. Bingung saya. Akhirnya saya punya keputusan, saya ada mobil. Yeah. Saya jual mobil saya pakai usaha. Yeah. Yeah. Lalu, dengan Bapak Profesor di sini, Bapak Imam di sini, yang lalu saya komunikasi dengan Bapak Profesor Dasrul, itu saya komunikasi. Tapi saya pusing, stres. Setiap hari saya berjalan tanpa arah tujuan. Hanya di atas mobil, karena saya bingung. Saya berdoa, saya berkhotbah hanya di depan jemaat. Setelah itu saya nggak bisa lagi berdoa, makan nggak bisa berdoa, mau tidur nggak bisa berdoa, karena saya bingung berdoa kepada siapa. Yang sakit hati saya, saudara, kalau saya meninggal dipanggil Tuhan, Tuhan mana? Surga yang mana yang saya tempatin? Stres saya di situ. Akhirnya momen yang terbaik, bulan Desember adalah kelahiran Yesus Kristus. Lalu yang kedua, pas bulan ini adalah bulan Maulid, momen ini saya nggak sia-siakan. Sebenarnya saya mau dimuslimkan di sini, sudah konfirmasi dengan Bapak Imam di sini. Tapi saya ambil keputusan di Pare-Pare. Sebenarnya saya ambil hari ini harus dimuslimkan. Tetapi saya stres, bingung, karena tanggal 25. Jemaat saya seorang mantan pejabat, dia harus saya layani secara sakramen karena dia dilepaskan, mendapatkan remisi pada 25 Desember. Wah, saya bingung. Jemaat saya bagaimana, saya harus tinggalkan ini. Tetapi kurang beberapa minggu sebelum saya tinggalkan, saya berkhotbah dengan jemaat saya untuk menyindir, menyinggung bagaimana saya mau keluar menjadi bukan orang Kristen lagi. Jemaat saya menangis. Kenapa Pak Pendeta selalu khotbahnya agak menyimpang sedikit? Maksudnya selalu perpisahan. Nah, saudara, bantu saya dalam doa. Sebelum saya menjadi orang Kristen, waktu saya masih pendeta di Polewali itu banyak orang yang tahu karena setiap minggu itu saya mudar-mandir pakai dasi di atas mobil. Waktu saya masih pendeta, ada orang yang saya tobatkan, orang muslim, yaitu preman di Wono. Itu sekitar 2 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu, dia sudah sholat. Karena saya kan beli Al-Quran terjemahan, saya pelajari. Kalau saya bingung, saya harus tanya kepada siapa, stres lagi saya. Akhirnya preman itu sekarang sholat. Tinggal 2 lagi yang masih belajar sholat. Tetapi saya sendiri sholat masih terbalik-balik bacaannya. Jadi saya pikir, rupanya saya ini bisa jadi ustaz kalau begitu, kalau saya lepaskan pendeta. Buktinya orang muslim yang preman bisa sholat. Jadi saya hanya berdoa kepada Tuhan apa yang terjadi dalam diri saya. Makanya saya keluar dari Polewali untuk dimuslimkan di Pare-Pare. Itu pun saya dikejar SMS dengan telepon. Namanya mencari kebenaran, mengesakan Tuhan, itu berat sekali.
sangat berat sekali dan tidak gampang secara psikolog. Memang psikolog saya sekarang bisa dibilang hancur, saudara. Dari seorang pendeta turun menjadi jemaat, menjadi rakyat. Kalau pendeta kerjanya apa? Ya itu pendeta. Pendeta kalau pegawai disuruh pilih, lepaskan salah satu. Kalau ustadz ada yang tentara ustadz, ada pegawai ustadz, ada polisi ustadz. Tapi kalau pendeta nggak ada, nggak boleh. Ya itulah pendeta. Jadi sekarang saya lepaskan semuanya itu untuk mengisahkan Tuhan, menyembah Allah yang satu. Sampai di sini, kalau ada lebih dan kurangnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Thank you.